Mungkin ada juga kan Raja Wali itu. Ada di tapi Jember. Jauh. Jauh di mana? Itu di Malang. Oh, Malang ya Raja Wali yang suka dipakai Adela kalau. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat siang menjelang sore lebih tepatnya. Untuk kali ini teman-teman saya berada di desa apa? Walisodo. Di acara pernikahan. Acara Big Boss-nya sendiri, teman-teman. Big Boss dari Raja Wali Audio, Walisodo. Ngejob di acara sendiri. Oke, langsung kita review biar gak lama-lama. Sound ini pernah saya review dulu, tapi CLA-nya belum seperti ini, teman-teman. Waktu itu duet mesra bersama Wanada di Bataan, Tenggarang. Dan kali ini sudah diganti modelnya. Untuk kesempatan kali ini di markasnya sendiri, Raja Wali Audio menggunakan 6, hanya 6 teman-teman. 6 box subwoofer model CLA untuk speakernya 18 in isi double. Dan mereknya ada 2. Yang 3 box asli, 3 boxnya Fabulous. Dan untuk low-nya teman-teman. Oh, agak silau dari belakang. Untuk low-nya ada 2 box 15 in ACR Platinum. Isi double. Oh ya, isi double 15 in. Kemudian mid hicknya ada 4 box. Full Fabulous 10 in isi double. Plus tweeter, untuk tweeternya Sound Queen. Kita ke powernya. Ini teman-teman. Tradisi yang tetap dipertahankan dan harus tetap dilestarikan dari sejak zaman nenek moyang. Bukan sesajen sih, tapi melestarikan tradisi itu saja. Itu powernya ada 345. 5 unit power, teman-teman. Untuk subwoofer ada 2. Ini asli dan asli dan pass lab. Untuk aslinya PA 1.8, kemudian pass labnya NX 10.000 untuk subwoofer main 2.7. Kemudian yang ini untuk middle MD 4.800 kalau enggak salah ini asli. Sepertinya seperti itu. Sepertinya asli. Tapi saya nyebutin merek takut salah soalnya sudah ditutup. Dan yang ini 30 ampere teman-teman untuk low. Main 4 ohm juga. Kemudian untuk middle 4 ohm. Dan yang ini untuk high teman-teman 20 ampere. Untuk drivernya full Umbro alias custom, garap sendiri untuk bosnya. Memang bos dari Raja Wali ini suka apa, tukang garap box, tukang garap power teman-teman. Bila teman-teman ingin garap power bisa menghubungi nomor owner dari Raja Wali. Untuk kit atau drivernya garap sendiri, kemudian finalnya sangkan yang low 10 set masing-masing per channel. Kemudian untuk hignya masing-masing 4 per channel. Oh, mono ini teman-teman. Mono. Hanya ada satu channel yang ini. Seperti itu. Untuk kelistrikan yang kali ini memakai genset ada di sana.
untuk spesifikasi dari genset kita tanyakan ke bank operatornya. Untuk ACC-nya ada di sana. Untuk mixer apa ini, Mas? Soundcraft ya. Soundcraft yang 12 channel tetap, teman-teman, seperti yang dulu. Alesis untuk efek vokal. Kemudian crossover DBX 234 XL dan equalizer pakai DBX 1231. Dan yang punya hajat sudah ada di sini, Big Boss. Assalamualaikum, Bos. Waalaikumsalam. Untuk Raja Wali, dulunya kan apa namanya? B2 ya? Iya, B2. B2. Kenapa diganti, Bos? Soalnya banyak yang sama. Oh, B2. Iya. Di Jember ada ya? Ada. Di Jember ada. Untuk Raja Wali mungkin ada juga kan, Raja Wali? Ada di tapi Jember. Jauh. Jauh di mana? Itu di Malang. Oh, Malang ya Raja Wali yang suka dipakai Adela kalau enggak salah, Raja Wali. Untuk sound Raja Wali sudah berapa lama sejak berdiri pertama kali? 3 tahun. Dari hari dari merintis ya. Sampai sekarang 3 tahun. 3 tahun. Untuk kesempatan ini siapa yang nikah, Bas? Anu, Bos? Oh, anak saya sendiri. Enggak ada hitungan job ini ya? Iya, enggak ada. Terus genset berapa KVA? Itu 25. 25. Punya sendiri sudah? Punya Pak Kades. Punya Pak Kades Wanisodo. Mungkin itu aja pertanyaannya. Terima kasih untuk waktunya. Dan semoga Raja Wali tambah laris manis untuk kedepannya. Amin. Seperti itu, teman-teman. Langsung kita dengarkan suaranya. Raja Wali Audio. Alfis Audio. Rengkiasi. Support. Mertua Intro. Rengsepa. Jember Disjok. We'll be right back.
Oke, seperti itu teman-teman. Suara dari Raja Wali Audio. Semoga videonya bisa menghibur dan bermanfaat. Dan jangan lupa dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan mohon maaf apabila kestabilan dari video ini agak kurang stabil. Karena saya lupa membawa stabilizer. Seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.